Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke vlog saya, Ilham Tamba. Hari ini kita mau menyadap aren pohonnya ini. Ya, pohonnya ini dia kan. Oke, jadi ikutin terus. Ya, teman-teman, ini dia tua atau air enau yang kemarin sore disimpan dan hasilnya seperti ini. Yang enggak full hampir 5 liter. Jadi air keluar dari dalam sini. Ya. Jadi saya jelaskan dulu airnya keluar dari sini itu setiap pagi dan sore ini dipotong atau dikikis agar airnya keluar segar. Nah, ini disadap itu sampai habis batang yang ini. Oke. Jadi ini dikeluarkan. Kita akan ganti yang baru. Turun dulu. Lepas. Ya, kita naik lagi. Nah, ini akan dibersihkan. Ini parangnya. Supaya airnya jadi kembar lagi, dipotongnya tidak terlalu tebal. Kalau sudah area semua area sudah terpotong, maka kita stop. Setelah dibersihkan, dipotong ulang, maka busanya harus dibersihkan juga. Setelah itu ini digosok untuk memancing airnya keluar yang baru. Ini
harus dibersihkan sampai bersih, harus dilap sampai bersih. Ini kenapa ada? Karena airnya menetes dan berakhir di sini. Kalau tidak ada ininya, maka ini akan turun ke batang. Ya. Sekarang kita sudah melihat airnya sudah menetes. Ini masih ada lendir-lendirnya. Kita tunggu sampai betul-betul air yang jatuh ini jernih. Karena air yang menetes sudah jernih, maka kita tadah dengan ini jerigen bekas yang disangkutkan ke sini. Oke. Untuk menjaga agar jerigennya tidak jernih, maka kita pakai daun coklat untuk menutupi ini. Ya. Kemudian tutup kembali. Ini agar tidak diganggu hewan-hewan yang terbang. Kalau siang cukup diginiin aja. Selesai. Ya, ini dia hasil untuk tadi pagi. Sini, kita balik ke rumah. Oke. Terima kasih sudah ngikutin video kita. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.